Tak ada lah orang yang paling sempurna akhlak dia, zahir batinnya, kecuali Nabi Muhammad. Nah, ada orang batin molek tapi zahir tak boleh nak kawal. Ada orang zahir comel, batin pula tak comel. Nabi Muhammad dua-dua comel akhlak dia. Ada orang jaga dengan Tuhan, tak reti jaga dengan makhluk. Ada orang jaga makhluk, tak reti jaga Tuhan. Nabi Muhammad dua-dua dia kuasai. Dengan makhluk pun bisa, dengan Allah Ta'ala pun bisa. Oh, tak ada habis, habis cerita. Kita ni kadang-kadang deh. Ngalungan Tuhan, alhamdulillah dah. Semayang kita, akhlak kita, tinggal-tinggal. Tapi dengan manusia uguh kita. Muka tak ada senyum. Uguh lah dia, uguh lah. Nabi Muhammad ni orang duduk dengan dia, suka semacam. Bukan kata masa cetu, Rasulullah dah tak. Edak tebe'ak ambo. Ada orang buat alasan ni tebe'ak ambo. Ambo tak boleh. Siapa bila kita nak? Adakah kita dilahirkan jadi masa gitu lalu? Adakah kita dilahirkan itu kecek huduh lalu? Adakah kita dilahirkan itu kecek kasar, kecek gapa dia perangai kita tak ada terketik-terketik? Tak. Kita ajar. Apabila kita ajar, benda tu jadi tebe'ak kita. Maka tak jadi mustahil kalau kita ajar semula, dia akan jadi molek. Jangan buat lasa orang memang ambo mulut ambo nak kata lagu mana mulut ambo lagu ni. Siapa dia ajar kata lagu tu? Excuse macam alik-alik kita. Lepas kau dak dengar Tuhan. Kalau Tuhan tanya apa dia mau kecek udah ambo nak kata gua nak Tuhan tahu mulut ambo style lagu ni. Rasa boleh kau dak lagu tu? Ha? Tapi ambo memang kecek menyekik semacam. Kau dia lagu tu. Nabi Muhammad ajar kau cekik orangnya kecek jadi panas lagu tu dak. Maka kita yang ajar. Apabila kita ajar molek jadi molek, jadi molek semula lah. Jangan buat alasan nak kata gua nak. Maka Nabi Muhammad nak antara misi yang paling besar Nabi Muhammad nak bawa adalah perangai akhlak kita ni biar jadi molek. Nabi Muhammad ni comel tak comel perangai dia semua orang kafir pun suka dia. Semua orang kafir dan dapat gelar Al-Amin, orang yang sangat jujur, sangat amanah, sangat jujur. Nabi Muhammad ni ngiling orang kafir kata ya dewa lah mu ya Muhammad berjuruh sungguh. Kalau orang lain duk buah, tak ada orang percaya. Buah ni. Tapi siapa dia oyak? Muhammad oyak. Oh, betul. Betul-betul lah. Tak pernah Nabi. Maka sebab itulah Nabi Muhammad apabila dia nak bawa agama Islam. Maka dia tanya dulu. Dia kata dia panggil semua orang-orang Mekah di Jabal Abi Kubeh tu lah. Dia kata, wahai penduduk ambo. Wahai kaum keluarga ambo. Wahai orang kapur ambo. Demo percaya godok ke ambo? Percaya. Semua orang tak ada kata dok. Lagu mana kalau ambo royak sekarang ni ada ada belakang Bukit Jabal Abi Kubeh ni pasukan tentera berkuda nak serang kota Mekah lo ni sekarang lo ni. Ambo percaya godok. Percaya ambo nak giamik panggil dah ni. Apa? Orang mau kata nanti dulu nak wi contoh baru. Semangatnya orang kafir percayanya. Kata-kata Nabi Muhammad tak pernah kata dok. Tetapi ambo nak royak hari ni satu benda katanya Nabi Muhammad. Gapo dia wahai Al-Amin? Orang yang sangat jujur. Ambo nak royak, mu sebut belaka tidak ada Tuhan kecuali Allah Taala sahaja, kamu akan berjaya. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Mu sebut kalimah la ilaha illallah. Itirah Allah Taala sahaja sebagai Tuhan, kamu akan berjaya. Oi kapisnya. Saat ni kata percaya, senyaplah. Orang kata semangat akak tangan 2-12 tadi. Ya, percaya. Ah, senyap. Abu Lahab, pak saudara dia. Pak saudara ni. Abu Lahab kata, ya Muhammad. Mu panggil pak ni. Ni tujuh ega pak sebenarnya. Kecek mu kodimu saat ni molek kata. Mu nak kecek benda lagu ni kau. Maka dia pun suruh puas selalu. Saat ni dia kata percaya. Anak saudara ambo pula tu. Ya selalu. Bunyi kecek bak agama. Kecek bak hak kebaikan. Orang kape kureh peroyak selalu. Maka pak saudara dia hak paling lantai sekali. Dia kata celakalah tanganmu ya Muhammad. Dia supoh. Amok supoh kepada anak saudara dia. Maka tu hei supoh pula kepada Abu Lahab. Dia kena tu hei sendiri tak ada apa. Tabat yada Abi Lahabin wa tabba. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab sebagai celaka sungguh. Nah, maka lepas pada tu dia jadi kena penyakit, penyakit kulit. Mati dengan penyakit tu Abu Lahab. Nah. Supoh kepada Nabi tu hai supoh di dalam Al-Quran. Sampai sekarang kita dok baca surah Tabat yada Abi Lahabin wa tabba. Nah.
Orang nak sopoh dia ni, tak ada lah. Dia kata sekali sepaja kepada Nabi Muhammad. Tuhan kata sekali, orang nak baca. Dalam semaya nak sopoh kat orang. Nama.